Kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Kali ini gua akan mencoba bermain gameplay Granny kelima Times to Wake Up. Dan kemarin kita sudah berhasil menamatkan game Granny Remake yang grafiknya bagus banget ya teman-teman. Dan ternyata di video game Granny Remake tersebut banyak banget dari kalian yang merequest game Granny kelima Times to Wake Up yang satu ini. Dan gua pikir-pikir, emang game Granny sudah ada updatean terbaru ya? Gua search di App Store, ternyata tidak ada teman-teman. Game yang satu ini kalian harus cari di Google. Dan kalian harus download APK-nya dan kalian install ke device kalian. Makanya nggak ada di App Store. Karena game Granny kelima yang satu ini, developernya itu berbeda. Bukan developer aslinya dari game Granny. Dan tidak apa-apa, langsung saja kita akan mencoba bermain game Granny kelima Times to Wake Up. Nah, siapa yang sudah penasaran jalan ceritanya seperti apa? Saya! By the way teman-teman, gue juga sudah mainin game satu ini selama 30 menit tetapi nge-crash. Jadi gue harus ngulangin lagi. Aduh, nasib para YouTuber ya. Kalau game yang nge-crash harus ngulang lagi. Dan tadi gua coba di easy mode ya. Di easy mode saja sudah kewalahan nih gua teman-teman. Tetapi demi kalian, karena gua juga sudah bermain 30 menit, gua akan tingkatin ke normal mode. Dan di normal mode ini teman-teman, si Granny akan berjalan dengan cepat ya kan? Normal lah, normal. Dan si Slendrina akan tiba-tiba datang dan juga lantainya akan berbunyi. Jadi kita harus berhati-hati dengan kehadiran si Granny ini ya teman-teman. Sedangkan tadi kalau di easy mode tidak ada suara lantai yang berbunyi ya. Yuk langsung saja kita akan cobain di normal mode. Let's go. Nah, di sini ada beberapa tips ya guys. Jadi kalau kita menjatuhkan sesuatu ke lantai maka Granny akan datang. Terus si Slendrina kalau misalnya dia muncul teman-teman, kalian harus tidak boleh melihat dia. Habis itu, kalau kalian nge-stuck di bear trap yang disiapkan oleh si Granny, maka kalian harus memencet tombol yang ada di tengah ya, beberapa kali. Habis itu, kamu juga bisa sembunyi di bawah tempat tidur, di bawah lemari, dan juga di bawah lemari lagi. Jadi, kamu bisa bersembunyi di bawah tempat tidur, di lemari, dan juga kamu bisa bersembunyi di bawah meja. Nah itu dia. Aduh, lagi mencari kata-kata bahasa Indonesianya itu loh. Maafkan saya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Dan kamu mempunyai 5 hari untuk keluar. Kalian semua sudah siap? Langsung saja kita mulai bermain game Granny kelima Times to Wake Up. Seperti apakah gamenya? See, I have had nightmares for a long time. Aku mempunyai mimpi buruk. Houses, rooms. Have you tried going to the doctor? Ada karakternya. I'm going to be locked up in a psych ward. These dreams, you know, they are connected with each other. It's terrible. I can't. Tapi ini nggak official ya teman-teman. Kan gamenya juga nggak official. Having fun aja ya. The main character. You have no idea, and I will never be able to show you this series. Unfortunately. Fortunately, not unfortunately. I wouldn't have experienced something like this. Every night of mine is another life test. I can't even imagine what kind of nightmare I would get into this night this time. Okay. I don't even know what to say. I wish you no nightmares tonight. Semoga kamu tidak mimpi buruk katanya. Good night. Tetapi nyatanya dia tetap mimpi buruk teman-teman, dan dia tetap terjebak di suatu rumah yang aneh dan ada nenek-nenek yang berada di ruangan ini. Dan selamat datang teman-temanku sekalian di dalam game Granny kelima Times to Wake Up ya. Kita coba survive terlebih dahulu. Nah, karena gue sudah tahu teman-teman ini game harus ngapain, jadi pertama-tama yang harus gue lakukan adalah ke lantai 2 terlebih dahulu. Terus kita akan coba buka lemari ini karena ada apa? Ada Shoto Ganto. Mantap sekali, dan juga ada swimming pool key. Nah, sambil menunggu si Granny-nya kesini, kita akan coba keliling-keliling dulu untuk mencari item. Ternyata tidak ada dan cuma ada Granny saja. 90 detik ya teman-teman. Kita isi lagi untuk Shoto Ganto kita. Kita taruh di tengah sini teman-teman, supaya aman. Kita ambil swimming poolnya. Dan by the way, kita harus nelepon ya di sini teman-teman. Tapi kita harus mencari kodenya terlebih dahulu. Buka pintunya itu terlebih dahulu. Kita cek lagi teman-teman apakah di sini ada item atau tidak. Sebentar, sebentar. Ada item. Oh, cable, cable, cable. Nice. Jadi cable ini kita gunain juga untuk di bawah ya. Shh, jangan spoiler kamu Miaok. Pura-pura saja tidak tahu. Oh iya, betul sekali. Oke, kita buka terlebih dahulu teman-teman untuk swimming poolnya di sini. Nice. Ketika sudah terbuka, gua drop aja kuncinya di situ. Dan jangan lupa untuk membuka box-box yang ada di sini ya. Siapa tahu aja
ada itemnya, Myaok. Betul sekali. Jadi kita harus ngecek juga boxnya ternyata tidak ada item. Nah, gue lanjutkan lagi ya teman-teman untuk mencari beberapa item yang ada di sini. Tidak ada item kah? Oh ada. Ada satu kabel ya. Oke, kita dapat satu kabel. Ada dapat dua kabel. Mantep banget. Jadi gue bawa aja terlebih dahulu deh kabelnya ya teman-teman. Kita bisa climb di sini sih. Nah, ketika kalian sudah berhasil membuka swimming pool door-nya, baru kalian bisa climb di sini ya teman-teman. Sebelum kalian membuka swimming pool door-nya, nah, kalian belum bisa untuk membuka tempat ini. Sip. Tuh, sudah terbuka. Dan kalian juga harus mencari yang namanya crank. Dan juga kalian harus mencari yang namanya screwdriver. Sudah? Let's go. Sambil gua cek apakah ada item. Tidak ada item di sekitar sini. Ada stone yang bisa kita coba untuk geser-geser teman-teman. Dan terakhir tadi kita melihat kalau misalnya ada kabel. Nah, mantep kan? Kita taruh aja di ruangan sana ya teman-teman. Dan harusnya si Granny sudah bangun ini. Gue harus berhati-hati dengan Granny nih teman-teman. Tuh kan betul apa yang gue bilang, Granny-nya udah bangun kan. Tetapi karena dia jalannya cukup lama, maka gue geser terlebih dahulu stone yang satu ini. Ya, mumpung dia masih jauh teman-teman, kita sambil geser stone ini nih. Harus main India-Indiaan dengan Granny ini nih guys. Oke, sudah. Nah, waduh, dia taruh apa tuh guys? Dia taruh trap. Nice, sudah. Granny-nya udah deket. Oke, yang itu nanti terakhir aja. Kita ke atas terlebih dahulu ya teman-teman. Sip, so far so good. Feeling good my friend. Oke, apakah ada sesuatu di sini? Yes, kita dapat screwdriver ya teman-teman di situ. Terus ini kalau nggak salah masih dikunci. Hati-hati. Kita tembak terlebih dahulu aja kali ya teman-teman Granny-nya supaya aman nih. Boleh deh. Let's go. Sini kamu Granny. Mau aku tembak kamu? Hah? Nah, dia datang kan. Simsalabim, abrakadabra. 90 detik, kamu tidur dulu ya. Nice sekali. Oke, sebentar teman-teman. Gua drop dulu di sana. Ada dua item yang gua dapatkan, yaitu kabel lagi. Kabel berarti total kita udah punya berapa? 3 ya? Kalau nggak salah 3 deh. Ya, kalau nggak salah. Dan juga screwdriver. Kita ambil dulu ya. Sambil buka pintu yang ada di sini nih. Supaya enak. Let's go. Aduh. Ayo dong. Jangan ngebug. Let's go. Cepat, Myaok. Kamu pasti bisa melakukannya. Ya, sebentar nih. Saya mencoba dengan sebaik mungkin nih, guys. Oke, geser dulu. Nice, sudah tergeserkan. Dan tinggal kita ke tengah aja untuk menggeserkan satu lagi ya. Nah, screwdriver ini bisa kita pakai di sini. 1, 2, 3. Nice. Tinggal dibuka, teman-teman. Taruh aja screwdrivernya di dekat situ deh. Sabar, sambil ambil kabel satu lagi. Nice sekali. Nah, sekarang teman-teman, kalian tinggal pasangin aja kabel-kabel yang sudah kalian temukan. 1, 2. Aduh, kepencet lagi. 3. Nice, tersisa satu kabel lagi yang bisa kalian ambil ya. Sambil kalian mencari kabel tersebut, kita coba untuk singkirin kanvasnya ya. Sebentar guys. Nih, lagi disingkirin dengan baik dan benar. Come on. Sip, sudah. Yah, jatuh gua. Oke, gak apa-apa. Untung aja gak apa-apa ya kalau kita jatuh. Terus tinggal mencari satu lagi yang namanya kabel. Kita harus cari dengan baik dan benar nih teman-teman. Kalau kita tidak mendapatkan kabelnya, maka ambil dulu. Oke, sabar. Ambil dulu. Maka kita akan tersesat. Nice sekali. Kebetulan dia datang teman-teman. Kita tembak lagi. Woo, nice. Oke, ambil lagi teman-teman shotgunnya. Kita drop di sini. Terus kita ke atas. Oke, sabar guys. Kita harus kemana ini? Oh no. Tuh. Ada bunyi squeakingnya ya. Bunyi squeaking lagi tuh guys. Oke, sebentar. Gua buka-bukain terlebih dahulu. Nice, itu apa tuh? Chain cutter. Oh, gua dapet chain cutter guys. Permasalahannya gua gak tahu tuh. Untuk apa tuh chain cutter guys? Menarik sekali bukan? Oke. Tidak ada apa-apa. So far saya tidak menemukan apa-apa nih teman-teman.
Masih ada beberapa item yang harus kita temukan. Oke, apakah di sini? Tidak ada apa-apa juga, guys. Oh, tidak. Jadi saya harus kemana ini? Guys, tolong saya. Ambil dulu deh chain cutternya. Chain cutternya bisa kita taruh di dekat-dekat sini aja nih. Mantap. Situ gue buka ini. Nice. Jangan dulu buka yang ruangan sebelah kiri ya, guys. Karena bahaya banget tuh ruangan sebelah kiri tuh. Oke, sambil ngecek gak ada item apa-apa. Harusnya si Granny-nya udah mulai mencari kita nih, guys. Jangan ngebug, jangan ngebug, jangan ngebug, please, 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 please. Nice. Oke. Kita sudah berada di ruangan ini ya, teman-teman. Dan ruangan ini, yes, dapat lever. Oke, berarti itemnya udah cukup lah ya, teman-teman. Nih, kalian juga bisa ke depan sini untuk buka ini, tetapi kalian tidak bisa masuk ke dalam situ. Gua sudah mendapatkan 2 item ya. Satu item ini dan juga satunya lagi crank. Sebentar. Ini crank maksudnya, yang satunya lagi lever. Ada shotgun di situ, it's okay. Kalau misalnya ada yang mengejar gua, maka gua akan gocek-gocekan di sini deh. Tapi sabar. Pasang di sini. Nice. Nah, kita putar ya. Tuh, you turn off the gas on the oven. Ya, gua lupa kasih tunjuk ya, teman-teman. Ada api di oven dan oven tersebut sudah berhasil kita matikan. Sini kamu. Mau bermain hide and seek dengan aku? Kamu tidak akan menang karena aku mempunyai shotoganto sekarang. Hahaha. Sini kamu. Kita tembak. Nice. Jangan lupa teman-teman untuk isi peluru terlebih dahulu ya. Shotgun recharge. Taruh lagi di sini. Nah, kita ambil item. Jangan lupa ambil item. Oh iya. Kita belum telepon. Sabar, sabar. Satu-satu. Ambil item dulu di sini. Habis itu gua ke lantai satu lagi deh di atas deh. Ya, untuk apa guys? Untuk ini, telepon. Cari kode telepon dulu, baru kita ke bawah. Sabar ya. Ini bukan teman-teman. Nih, kode teleponnya harusnya di sekitar sini nih. Mana kode teleponnya ini? Kode telepon? Ada yang bisa dibantu? Halo? Oke. Oh, ini bisa kita geser guys. Nice. Itu untuk shortcut kita ke bawah ya. Dan juga ini tempat untuk kita bersembunyi. Oke, ada lagi. Harusnya kode telepon tadi gua ketemuinnya di sini. Kok sekarang udah menghilang ya, guys? Kode teleponnya. Nah, tadinya guys, di sini itu ada api. Dan tadi kita sudah turn off the apinya. Gitu. Sudah aman, guys, sekarang. Oh, berbunyi tuh. Aduh. Kode teleponnya hilang, guys. Saya tidak bisa menemukan kode teleponnya. Ya sudahlah ya, nanti dulu. Mungkin saja kode teleponnya di tempat yang berbeda. Oke. Kita bisa turjun di sini sih, guys. Nice. Oke. Sekarang gua akan coba ngecrank terlebih dahulu ya. Screwdriver masih ada kan? Harusnya masih ada screwdriver. Aduh, shotgunnya di sini lagi. Gua butuhin tuh shotgun untuk ke atas, teman-teman. Gak apa-apa. Tadi gue udah sampai sini guys, terus gamenya nge-crash, nyebelin banget. Something missing. Taruh, nah. Doesn't work. Oh iya, ada satu kabel lagi. Kita harus cari satu kabel lagi guys. Ya ampun, lupa gue. Kabelnya udah kita dapetin gak sih guys? Oh iya ya. Kita butuh satu kabel lagi untuk kita cari. Oh no. Screwdriver di sini. Kabel. Oh no, gue belum dapat kabelnya lagi guys. Gimana ya nih ya? Nah itu dia tuh. Kita harus cari terlebih dahulu kabelnya nih guys. Where are you? Nomor telepon belum dapat, ya kan? Kabel belum dapat. Gimana ini teman-teman? Oke, sabar. Gue cari secara seksama terlebih dahulu ya. Di sini juga sebenarnya ada kaca nih. Bisa nggak nih kacanya gue pecahin nih? Ya nggak sih guys? Iya, harusnya bisa nih guys kita pecahin nih. Bisa? Coba nggak sih? Bisa guys ternyata. Bisa kita masukin ke dalam sini. Nice sekali. Ambil. Bisa buka dong berarti. Nice. Bisa kita buka sekarang ya. Ini juga bisa kita buka. Nice. Nah, di sini ada item kah?
Ternyata tidak ada. Ah! Aduh! Dia udah di belakang gua, kaget. Oh, mamma mia Lezatos. Ah! Tiba-tiba dia berada di belakang gua dong. Nyebelin banget, tadi gua baru aja ngeliatin ke belakang loh, enggak ada siapa-siapa, guys. Dia kaget buncit tiba-tiba spawn-nya di situ. Nyebelin banget. Ya udah, kita buka lagi. Aduh. Kayak sambil nyari temen-temen item lagi ya. Duh, gua gak dapet nih guys. Satu lagi nih. Kabel, where are you kabel? Oh iya, ada satu tempat lagi yang kelewatan gua kasih tunjuk ke kalian semua guys. Kalau misalnya kalian naik ke dalam sini, itu di sebelah kiri, itu ada ruangan yang bisa kita masukin. Tetapi kita butuh ventilation key. Nah, gua tidak menemukan itu yang namanya ventilation key guys. Jadi kita harus sabar-sabar ya. Ini masih ada satu kabel lagi. Ini sudah selesai. Jadi apa yang saya harus perbuat ini guys? Oke, gini aja. Gua akan drop di atas ya. Shotgun gua ngedrop lagi. Oh iya. Gua harus butuh ini nih. Screwdriver nih temen-temen. Sabar ya. Wah. Ngebug lagi. Oke. Sabar. Dia kesini. Oke, nice. Untung aja dia kesini. Kita akan coba main India-Indiaan dong. Ayo dong sini. Granny. Ayo sini, Granny. Kita main India-Indiaan, Granny. Oke, udah? Udah, teman-teman? Yuk, let's go. Mari kita ke atas. Sabar. Aduh, ngebug lagi, guys. Bentar. Oke, ke atas lagi ya. Sip. Kita ke atas lagi. Terus ini enggak bisa. Oke. Sabar. Gua sambil harus mencari yang namanya Tar. Ini screwdriver. Lah ini apa ini? Ini gua lagi pegang screwdriver, bro. Kok malah keluar? Masuk. Nice, dah aman. Kita aman di sini ya, guys. Dan kita mendapatkan satu piece picture. Nah, ini juga bisa gua dorong. Sabar. Oke, ini nggak bisa gua apa-apain temen-temen. Where are you? Ada ruang rahasia di situ guys. Saya melihat ada sesuatu. Oh nggak bisa ya? Ya ternyata nggak bisa guys di situ ya. Ini? Itu dibuat apa tuh? Oh, ada sesuatu kah di atas sana? Sebentar ya temen-temen. Oke. Okay. Terus? Bisa ke atas, guys. Bisa ke atas. Oke. Gak apa-apa. Ini kita bisa buka. Tapi jangan dulu. Ini juga bisa kita buka. Mantap. Di atas ada apa, guys? Di atas ada apa? Coba gue bawa ini dulu ya. Bentar. Pencetannya. Pencetannya belum kelar itu. Sip. Nice. Oke, sebentar. Ruangan apa ini teman-teman? Ruangan rahasia. Tapi gua masih harus menemukan kabel. Ada di mana ya teman-teman kabel ya? Gua enggak nemuin kabel sama sekali nih. Bahaya banget. Oh, di sini ada ruangan rahasia lagi, guys. Terus pencet E. Ada buku. Guys. Terus bukunya diapain? Oke, ditaruh di sini. Dan ternyata teman-teman, bukunya itu bisa buat kita pasang piece-piece picture yang kita dapatkan. Mantap. Ayo, gambar siapa? Ayo. Ini sih gambarnya si Slendrina ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Aduh, ini yang PR adalah mencari satu yang namanya gue meningsoy gak ya? Oh enggak guys, enggak. Satu yang namanya cable. Iya. Wah, dia di sini. Oke. Sabar. Gue jatuh ke sini. Guys, di mana ya cable satu lagi? Kita harus mencari cable satu lagi nih. Tapi gue harus menemukan shotgun gue dulu nih. Di mana ya shotgun gue ya? Aduh, shotgun gua gak ada di sini, guys.
Aduh. Shotgun gua ada di mana? Loh, shotgun gua ada di mana? Oh no, dia kesini lagi. Oh, itu ada grandpa, guys. Tadi gua ngeliat ada grandpa. Bentar. Oh, shotgun gua jatuh di sini. Ya enggak sih? Loh, shotgun gua ada di mana? Oh, itu dia. Nah, dah, aman guys. Sini. Lo mau masuk? Ayo sini gua ladenin. Sini. Tunggu dulu. Mouse gua error tiba-tiba. Meninggoy kamu. Do you want to play hide and seek again, huh? Oke, sabar guys. Aduh, gua ngerepotin diri gua sendiri sih, main di normal mode. Tapi enggak apa-apa. Mari kita coba lagi ya, teman-teman. Tidak ada apa-apa di situ. Jadi kita harus mencari banyak piece dari foto tersebut ya. Dan juga gue harus mencari ventilation key. Gue harus mencari yang namanya kabel. Gue harus mencari apa lagi ya guys? Masih banyak deh yang gue nggak tahu nih guys. Gue harus cari apa? Ini juga nih chain cutter buat di mana? Ayo dong. Hey, kabel. Kamu ada di mana kabel? Apakah kamu tidak ada di sini kabel? Oh no, kalau gua nggak nemuin kabelnya teman-teman, terus gua harus gimana ini? Bahaya bet bahaya nih. Oh no, ya dong, gua nggak nemuin kabelnya guys. Oke. Kita udah keliling-keliling jauh banget loh nih. Gua sama sekali tidak menemukan kabel. Tetapi masih ada satu ruangan lagi sih yang bisa kita masukin. Yang dimana ruangan tersebut adalah ruangan om-om yang kita lihat lagi tiduran. Ya, tapi sebelum kita kesana guys, gua akan coba ngecek satu lantai lagi ya. Satu lantai lagi. Ya, ready. Boom. Gua harus mencari shotgun to ammo. Tuh, di depan sana ada dua. Ambil dulu dah. Sip. Di sini juga ada sih. Oh. Sabar guys. Ini bukan kodenya. Oh, ini dia kodenya, guys. Oke, kodenya. 681023. Oke, mantap. Akhirnya gue sudah mendapatkan satu kode lagi ya, guys. Tersisa kabel nih. Di mana kabel yang bisa kita temukan nih, teman-teman? Kabel? Kamu di mana, kabel? Aku mencarimu loh di mana-mana, kabel. Aku tak menemukanmu, kabel. Aduh. Tuh, tidak ada guys kabelnya. Oke. Oh, ada satu ruangan lagi guys. Ada satu ruangan lagi, yaitu kita bisa ke atas. Ke paling atas tuh, staff only. Ada siapakah di sini? Apakah ada kabel? Ada mamanya sih. Slendrina guys. Tapi gua gak tahu nih bisa diapain ini. Hai. Apakah kita bisa tembak dia, teman-teman? Gak ada kabel di sini, guys. Tidak ada kabel. Dan ini juga ada pintu exit, tapi gue gak bisa ya. Emang gue bisa tembak dia ya, teman-teman? Gak bisa, cuy. Penasaran. Oke, untung aja ada refillan di situ. Oh no. Gue bisa ke bawah sana, kah? Gak bisa. Terus saya harus kemana ini, teman-teman? Saya tidak berhasil menemukan yang namanya kabel nih. Kabel? Ah, ya udah deh, gua coba cek di satu ruangan lagi ya, teman-teman. Yaitu ruangannya si om-om, si grandpa. Aduh, ayo dong, come on, semangat Miok, semangat. Ini udah semangat banget sih. Udah kurang semangat apa gua, guys? Hai grandpa. Itu dia. There you are. Boom. Jangan lupa kita ambil terlebih dahulu teman-teman picture piece-nya. Nah. Pas gua ambil dia tiba-tiba ada di situ, teman-teman. Nyebelin banget. Oke, sabar. Gua harus ambil lagi shotgun gua. Kalau enggak
Shoto Gantok gue akan rest in peace nih guys. Mana tuh Shoto Gantok gue? Nah itu dia. Sip, sini lo. Ah ini dia. Ada kabel satu lagi guys. Oke. Ini gak mau. Nice, akhirnya gue menemukan ya kabelnya ya guys. Akhirnya kabelnya ketemu guys. Oke, taruh dulu situ. Sabar. Ambil dulu kabelnya. Ah, untung aja ketemu kabelnya guys. Oke. Ternyata jawabannya itu adalah di kamarnya si Grandpa. Aduh, ngerepotin sekali. Tetapi tidak apa-apa. Akhirnya kita sudah berhasil ya. Sip, taruh. Nice. Oke, dengan begitu airnya akan turun nih guys. Dan setelah airnya turun, kita harus siapin yang namanya obeng. Makanya obengnya gue bawa ke bawah nih. Itu dia, mantap. Hehehe. Yah, tadi gue tersesat di sini nih. Ngebaknya di sini nih guys. Aduh, semoga aja udah gak ngebak lagi ya. Aduh. Tunggu, kita udah dapetin berapa picture? Satu di paling atas. Satu udah gue dapet dari Grandpa. Ya kan? Oh iya, udah. Udah gue hitung guys. Oke, mantep. Jadi kita tinggal cek aja. Yap, itu dia. Kalau misalnya kalian lihat teman-teman di situ semacam ada gambar. There you are. Oh. Si Grandpa-nya ke sini, guys. Iya. Oke. Kita kemana nih, guys? Oh no. Grandpa-nya cepat sekali. Gua enggak pegang shotgun, guys. Curang banget. Ya. Grandpa-nya gimana itu, guys? Grandpa-nya ngebug. Yah, meninggoy sudah miok, guys. Grandpa-nya ngebug ya. There you are. Oke. Sabar. Dia akan ngejar kita terus nih guys sampai kita meningsoy. Bisa jadi nih. Oke. Dia ngebug sih guys. Biarin aja. Ah! Curang! Kenapa sih Granny tiba-tiba ada di situ? Hey Granny, kamu datang dari mana? Nyebelin banget. Ya, shotgun gua ada di mana? Oh, di lantai 3 ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi sekarang teman-teman, tugas gua adalah nah, ambil kuncinya dulu, buka tempat ini dan habis. I see you. Hah? Dia masih ada, guys. Oh no. Wah, ini makin susah dah. Sudah hari keempat, teman-teman. Salahnya Miao Auk nih, mainnya di normal mode. Udah gitu. Apa? Grandpanya nggak meningsoy lagi, teman-teman. Kita harus tembak kayaknya si grandpanya, guys. Sabar. Makin susah dah ini. Gue harus ambil shotgun gue sih. Aduh. Taruh dulu sini deh. Tuh. Ambil shotgun dulu guys. Itu yang paling penting. Oke. Ah, untung aja. Kali ini si grandpanya tidur ya. Sini kamu. Nih, aku kasih oleh-oleh. Tunggu dulu. Ini shotgun gua habis di pelurunya, guys. Untung aja nemu satu. Enggak apa-apa dah, satu. Oke, sekarang kita harus telepon dulu, guys. Telepon dulu nih. Telepon. Oke. Kodenya tadi berapa? 5681023. Oke. Mari kita telepon ya. Sip. Sambil menelpon teman-teman, maka kita akan bekerja terlebih dahulu. You order pizza. Yes, of course. I like pizza. Wait for delivery. Oke. Okay. Sabar. Taruh di sini. Nice. Nah, satu di situ teman-teman. Kita ambil picture yang ada di sini. Oke. Cepat. Taruh sini lagi satu. Kemana dia? Oke. Untung aja masih di situ ya. Sekarang gua akan ke bawah teman-teman untuk mengambil pizza terlebih dahulu ya dan juga shoto gantok gua. Pizza? Ya, belum ada dong dia, guys. Pizza gua belum ada. Ya udah, gua ambil peluru terlebih dahulu deh. Menjebalkan sekali. Game yang satu ini membuat saya meningsoy 4 kali. Pizza? Kamu udah ada pizza? Pizzanya belum ada lagi, teman-teman.
apa kita ngerjain foto terlebih dahulu ya? Boleh deh. Ayo, 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 ayo. Duh, suka ngebug. Tidak. Ini dia. Yuk, tutup dulu. Terus ganti. Sip. Naik dulu, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Tidut. Oke. Taruh lagi teman-teman satu. Nice. Apakah si Granny-nya ada di bawah sana? Semoga aja tidak ya, teman-teman. Oke. Ah. Come on. I can do this. Saya bisa melakukan ini, teman-teman. Tuh, satu lagi, guys. Satu lagi. Cakep. Ah! Curang banget. The last day. No! Ini hari terakhir kita, teman-teman. No! Gua enggak bisa lewatin dia gitu. Ya. Ya udah deh, enggak apa-apa deh. Mau gimana lagi ya, teman-teman? Shotgun kita nyangkut di atas lagi. Ini dia. Pizza. Oh, hi. Ya, cepat. But I don't have much time. Aku juga. Iya, cepat. Kasih aku sesuatu. I don't think it's such a nightmare. Anyway, I'll help you. I didn't bring you pizza. Uh-huh. But I brought you something that will help you escape from here. Thank you. Itu dia, teman-teman. Piece terakhir kita. Ayo diambil secepatnya. Drop. Oh no, Granny-nya pasti akan kesini nih. Karena dia sudah mendengarkan saya menjatuhkan sesuatu. Oke, kesempatan gua untuk pergi. Cepat. Mari kita pergi dari tempat ini. Cepat. Oke. Gini. Ini guys, biar aman nih. Kita headshotin terlebih dahulu nih Granny nih. Sudah hari terakhir soalnya, teman-teman. Tidak akan kubiarkan dia menangkap gua lagi ya. Sini kamu. Meninggoy. Taruh situ dulu. Ayo. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Yo. Sip. Cepat. Hah, akhirnya teman-teman. Fotonya jadi juga. Apa yang akan terjadi selanjutnya, guys? Ternyata kita mendapatkan satu buah kunci lagi. Ini kunci buat di mana nih? Ventilation key. Berarti kita harus ke paling bawah. Aduh, shotgun gue di sini lagi. Ya udah, nggak apa-apa deh. Yuk, guys, kita coba ya ke ventilation. Ventilation. Let's go. Let's go, my friend. Oke, ventilation. Untung aja gue masih ingat ventilation ada di sini nih. Nah, yuk. Apa yang terjadi? Apakah kita bisa keluar hidup-hidup dari sini? Nice. Gue udah buka tuh. Kita jatuhin diri kita. Wah, ini tinggi banget. 4 buku. Kita harus mencari 4 buku. Oh no. Apa tuh? Apa itu, guys? Suara apa itu? Wah, ini gak bisa dibuka. Ini? Oh, not now katanya. Oke. Mari kita coba ya, teman-teman. Ini masalahnya. Aduh, guys. Kontrolernya tidak. Aduh. Nah. Aduh. Ya udah, pakai begini dulu ya, teman-teman, kontrolernya. Emang masih suka ngebug game-nya. Oke. Pintu pertama kita. Ada apakah di sini? Aduh, kok gua enggak bisa ngontrolin karakter gua lagi ya, guys? Ini bahaya sekali ini kalau saya tidak bisa mengkontrol karakter gue lagi nih. Tunggu dulu, ini dibuka deh biar gue tahu pintu mana yang sudah gue buka, pintu mana yang belum ya. Kan ngebug lagi kan. Oke, itu gak bisa dibuka, guys. Ini apa nih? Pintu. Ada ruangan lagi tuh. Not now. Aduh. Oke. Gue ngeliat. Ada buku, guys. Sip. Untung aja gak ada Granny di sini yang mengejar-ngejar kita ya. Jadi aman. Ada dua buku, guys. Mantep. Oke. Buka. Tempat apa ini, guys? Apakah ada buku di sini? Ternyata tidak ada. Ayo dong. Aduh.
Saya melihat ada sesuatu. Ah, nice. 4 buku. Cari 4 buku, guys, 4 buku. Ayo dong, jangan ngebug dong. Nah, di sini juga ada. Aduh, not now lagi, guys. Kenapa not now ya? Mana buku? Mana buku? Mana buku? Mana buku? Ayo dong. View-nya jangan ngebug-ngebug begini dong. Saya kesusahan nih. Bukunya nggak ada lagi, guys. Oke, gua harus cari dengan seksama ya. Ya ya ya. Coba. Gua masuk lagi ke sini untuk mencari apakah bukunya memang tidak ada atau ada di sini. Tidak ada ya. Oh oh, apa itu? Apa itu? Granny, habis ini kita akan dikejar Granny kah? Oh no. Eh, apa itu, guys? Secret piece. Oh, kita bisa mengambil secret piece. Ini kamarnya si Granny, guys. Tiba-tiba si Granny menghilang. Wow. Oke, nggak ada apa-apa ya, guys. Secret piece. Satu item lagi. Nggak bisa. Aduh, not now. Satu lagi, guys, buku. Di mana itu bukunya? Nah, ini bisa gue buka. Gak bisa. Aduh, di mana ya, guys? Gue gak lihat lagi. Oke, ini buntu kan? Ya, ini buntu, guys. Nah, mamanya si Slendrina. Hai. Oke. Mereka semua cuma ngasih tunjuk memori-memori aja ya. Itu dia, mamanya si Slendrina. Tapi gue belum menemukan satu buku lagi, guys. Ada di mana satu bukunya lagi? Itu dia tuh. Wah, gawat ini kalau gue gak nemuin bukunya, guys. Piye toh iki rek? Nah, apakah ruangan ini? Oh, ini ternyata ruangannya si Slendrina dan juga ada satu buku terakhir. Nice. Si Slendrina sama anaknya, guys. Nice. Aha, tersisa satu lagi dong. Satu lagi di mana? Satu lagi yang mana ya? Pintu yang masih tertutup. Mari kita cari, guys. Pintu yang masih tertutup ya. Lupa-lupa ingat gua. Lupa ingat. Ada di mana pintunya? Di enggak. Oh, di ruangan paling pertama kali. Bisa jadi. Di ruangan paling pertama mungkin, Miaok. Atau ini. Oh, ini udah kebuka. Ah, berarti benar. Di ruangan yang paling pertama ya. Di sini kayaknya, guys. Semoga aja benar. Simsalabim. Yes, betul sekali. Itu dia si Slendrinanya memegang boneka teddy bear-nya, guys. Oh, dijatuhin. Kenapa dijatuhin bonekanya? Boneka teddy bear. Tidak. Itu dia. Sesuatu piece lagi yang bisa kita dapatkan, guys. Kreatif juga ya developernya. All lore piece collected. Now you can open the main door. Oh, sekarang gue udah bisa buka main door katanya, guys. Tapi dari mana? Oh, dari sini. Oh, naik lagi, guys, kita. Baik, mari kita naik lagi, teman-teman. Main door ya. Main door itu berarti di lantai 2, bukan? Yes. Oke, kalau begitu gue akan coba dari sini ya. Oke, ini harusnya udah bisa dong. Ah, climb down. Safe. Guys, kita coba ya. Kita coba. Semoga aja tidak ada si Granny-nya di sini. Kalau ada Granny-nya, ini kan hari terakhir gua nih. Aduh, pakai ngebug. Let's go. Wah! Apa ini? Apa ini? Kenapa begini? Wah! Wah, kok kenapa butuh? Kenapa butuh? Hello? Hello, Mama Mia. Kenapa jadi seperti ini? Weh, jangan jump scare dong. Jangan jump scare seperti ini ya. Apa yang terjadi ini, guys? Saya harus kemana? Oh no. Oh no. Turun lagi.
Weh, sudah di depan mata tadi teman-teman. Jalan keluarnya. Oh no, gue tersesat selamanya di sini kah? Dan gue nggak bisa kemana-mana lagi. Astaga. Hey, bebaskan aku. Guys, kita harus kemana ini? Ini kenapa begini mulu nih? Jangan bilang ngebug lagi nih, guys. Ada sesuatu, guys. Ada tombol tangan di situ, tapi gua nggak bisa. Oh. Nggak bisa. Hah? Chain cutter? Iya, jalan keluar gue cuma kesini doang nih guys. Oh no. Terus gue harus kemana ini? Oh no teman-teman, apa yang terjadi dengan tempat ini? Saya pencet ini pun tak bisa. Oke, ini ngebug atau enggak ya guys? Ini ngebug atau enggak ya? Coba, gue ulang lagi. Kayaknya itu ke lantai. Enggak deh, itu enggak ngebug deh, Mio. Oke. Semoga aja enggak ya. Oke. Coba aja dah. Ada satu item lagi, teman-teman. Kita sambil bawa item lah. Oke. Ya, ketutup. Gempa bumi begini lagi. Kita kemana ini, guys? Oke. Bisa. Canggih betul pintunya. Dan finally menuju kebebasan kita ya, teman-teman. Keren sih gamenya ya. Keren sih. Wow. Jurang. Oh, kok lagunya begini ya? Ayo, mau terjun kamu? Lah, Granny-nya kenapa ada di situ? Wah, ditarik. Wah. Jatuh dia teman-teman. Oke lah, GG Gaming ya teman-teman. Ternyata game yang satu ini cukup susah menurut gua ya. Kalau kita nanti mainin di Extreme atau di Impossible, gua bakal menyerah sih ini teman-teman. Karena banyak banget step yang harus gua laluin. Terus kita harus tembak. Ada si Granny, ada si Grandpa, belum Slendrina. Dari tadi kita belum melihat si Slendrina sih. Dan bisa jadi si Slendrina akan muncul terus-menerus. Kita bangun. Berhasilkah kita lolos? Oke. Iya, itu cuma mimpi buruk. Jadi bangun lagi dong. Kamu coba telepon teman kamu yang tadi tuh. Siapa tahu dia yang membuat kamu seperti ini. Oke, jangan jump scare. Aduh. Wah. I see you. Aduh. Oke, nice sekali. Nanti kita tunggu ya teman-teman untuk updatean terbarunya dari game Granny kelima yang satu ini. Tetapi gamenya GG Gaming ya. Walaupun Mio Ox sempat kesulitan dan juga mondar-mandir kesana kesini. Entah nggak jelas kemana ya teman-teman. Tetapi at least saya menamatkan game Granny kelima Times to Wake Up yang satu ini. Terima kasih banyak buat rekomendasi kalian teman-teman. Kalau misalnya masih ada game yang kalian masih mau gua mainin, silahkan kalian komen aja ya teman-teman. Dan gue salvok loh, developer 17 tahun. Yang buat game ini 17 tahun. Wow. Wow. PS, developer 17 tahun. Keren. Ya, yeah. Happy New Year.
Dan selamat liburan buat kita semua. Baiklah teman-temanku sekalian, sampai di sini terlebih dahulu untuk game Granny kelima times 2 Wake Up. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini. Dan nanti kita akan bertemu lagi di game-game horror seru yang lainnya lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Power.